gimana Mas Sung? Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Sung sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Sama-sama sehatnya, Pak. Nah, Pak, langsung aja ada beberapa yang mau saya tanyakan tentang Kita Trans nih. Iya. Yeah. Kita Trans ini apa, Pak? Jadi jelaskan, Pak. Gini Mas Sung, untuk Kita Trans itu adalah merek dagang ya, ataupun brand dari suatu perusahaan transportasi, khususnya layanan jasa angkutan orang antar kota. Angkutan orang antar kota ya. Iya. Jadi itu Mas Sung. Transportasi antar kota. Nah, Kita Trans ini ada sejak kapan, Pak? Nah, untuk Kita Trans kita berdiri mulai tahun 2011. 28 persisnya tanggal 28 November. Tahun 2011. 2011. Berarti ya. Artinya sekarang sudah usia 7 tahun ya. 7 tahun ya. Masuk 8 tahun. Mantap ini. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sudah berapa unit, Pak? Alhamdulillah Mas Uung, untuk unit Kita Trans sekarang kurang lebih di angka lebih dari 100 ya. 100 unit. Dengan mobil. Iya, betul. Ya. Dengan berbagai macam varian kendaraan. Mulai dari Toyota Hiace, mulai dari Innova, Mobilio, dan beberapa jenis lainnya. Apa nih Pak kelebihannya dari Kita Trans? Tentunya sesuai dengan tagline-nya, kita tetap memberikan apa namanya kenyamanan, mudah dan terpercaya. Mudah dan nyaman, mudah dan terpercaya. Terpercaya. Oh, mantap tuh, harus diingat. Mudah, aman, nyaman, mudah dan terpercaya. Terpercaya. Yeah. Mantap. Nah, Pak Gusman, sejak awal berdirinya Kita Trans itu dikelola oleh siapa nih, Pak? Berdirinya Kita Trans tentunya saya dengan tim ya. Dengan tim mulai tahun 2011 ya, tentunya dengan dinamika organisasi yang ada. Ya kan, sampai dengan sekarang sudah terbentuknya manajemen ya. Manajemen tentunya ya. Mulai dari direksi sampai dengan tim kita yang lini terbawah. Nah, Pak Gusman, ngomong-ngomong soal Kita Trans, apa nih visi misinya dari Kita Trans sendiri, Pak? Untuk Kita Trans, visi kita adalah menjadi perusahaan transportasi multinasional. Multinasional yang terbuka bagi publik, baik untuk investasi ataupun kebutuhan transportasi yang didukung oleh teknologi digital. Itu visi kita. Nah, satu lagi Pak, mengenai jasa layanan transportasi ini Pak, ada hal yang menarik lagi nih menurut saya nih Pak. Satu hal di Banyumas ini kan termasuk kabupaten yang kecil dibanding kota-kota besar Jakarta, Bandung dan lain-lainnya. Mereka kalau di bidang transportasi mungkin dengan mobil-mobil mewah mereka sudah biasa. Tapi ketika di Banyumas dengan adanya Kita Trans ada mobil yang kelasnya udah harganya 1 miliar kayak Toyota Alphard gitu Pak. Nah, itu kenapa Bapak bisa sampai ngambil segmen itu, punya keberanian ngambil segmen itu? Artinya di situ Pak Gusman sudah tahu manajemen risikonya mau kemana nih. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak? Oh iya, Mas Uung. Jadi untuk pelayanan jasa angkutan kita khususnya travel Kita Trans, tentunya kita adalah pendekatannya adalah kebutuhan daripada customer. Ya. Kebutuhan daripada masyarakat ataupun penumpang. Itu pun kita melakukan survei, survei terhadap customer kita, kebutuhannya mereka lebih dominan apa yang dibutuhkan kendaraannya. Ya. Nah, itu yang kita sediakan. Jadi bukan berdasarkan ada keinginan dari perusahaan menyediakan ini kendaraannya, tidak. Tapi lebih kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, artinya ini berarti salah satu solusi, ya, Pak. Ya. Solusi yang dikeluarkan oleh Kita Trans. Betul. Masyarakat yang butuh transportasi mewah ini. Ya, nyaman, betul. Mudah. Terpercaya. Terpercaya itu ya. Iya. Oke, mantap, siap. Oke, Brand Story Indonesia, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini dengan Kita Trans.